Kenapa sih nge-DJ tuh kalau pakai kayak kurang bahan semua bajunya? Karena memang aku keluarnya dan viral-viralnya karena pakai baju setengah kain. Setengah kain untuk anak. Buka-bukaan ya. Itu semenjak aku tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Oh, dulunya enggak terbuka ya. Dulu pakai daun aja ya. Enggak, pakai baju biasa pake baju aja, biasa. Tapi enggak laku-laku. Oh, lagi juga dulu bergabung sama DJ DJ Seksi ya. An juga. Iya, ini sebenarnya sih dalam hati tuh kayak menolak gitu loh, aku nggak harus kayak gini, iya. Aku bisa kok lebih dari ini, tapi aku bisa mendatangkan uang gitu loh. Tapi kan namanya Jakarta itu sangat besar persaingannya, dan aku dituntut untuk melakukan hal yang sebenarnya itu bukan aku gitu, okay. Dengan konsep yang seksi dan lucu, vulgar gitu. Ngomong-ngomong vulgar, gak cuma di dunia manusia ya saya lihatnya, vulgarnya juga di dunia gaib. Iya. Sempet berhubungan badan dengan makhluk halus. Sempet. Baby berarti mengundang dong? Enggak, aku gak mengundang, dia datang-datang sendiri. Gini loh Beb, orang tuh keselnya bukan karena cerita kamu diituin genderuwo, tapi 8 kalinya tuh berarti kamu yang keenaan. Kamu bilang 8 kali kan? Ya, kemarin nambah lagi satu. Iya Allah. Hah? Serius? Genderuwo mencoba untuk menggerayangi kamu, kamu bisa merasakan sentuhannya, bisa merasakan tubuhnya, tapi bukan bentuk jin. Maksudnya bentuknya gak horor, tapi tampan. Tidak. Dia enggak menampakkan wujudnya, cuman dia tiba-tiba memberi kenikmatan aja. Tunggu, jadi Roy mengiyakan kalau apa yang Baby cerita kepada masyarakat itu bukan bualan belaka. No. It's real. It's real. Ini aku kasih lihat bentukannya. Aduh. Ini sebenarnya cowok, cuma rambutnya berbulu. Bulu semuanya. Ini bulu semuanya bulu. Tahu mukanya kayak gitu ya kita enggak bakal mau ya. Jadi yang kamu rasakan tuh gimana sih sebenarnya, tangannya mulai bergerak? Aku ngerasa selimutku turun ya. Itu menjelang maghrib juga. Oh, kalau itu enggak, itu sekitar jam 2 jam 3. Berat enggak sih Beb rasanya pada saat dia mulai narik-narik itu? Enggak berat. Cuman kerasa bed cover itu turun pelan-pelan. Tapi pelan. Astagfirullahaladzim. Ini kaget-kagetin aja kagak. Beb. Ada yang ngambil gak gambarnya? Ada yang ngambil gambar gak? Apa sih? Ini gerak sendiri. Ini tadi gerak sendiri, ada yang ngambil gak? Iya. Mas Agus dapet gak? Hah? Ini gerak sendiri. Ada yang ngeliat gak sayang gue? Enggak, barusan gerak. Barusan gerak. Mungkin kena angin kali ya? Agak jauh Beb, tadi dari awal tuh kayaknya di sini. Normalnya tuh di situ tuh, kayak gitu tuh. Normalnya tuh kayak gini posisinya. Kayak gini posisinya, gue tahu banget. Iya. Ini sampai ke belakang sini. Yang bener sih kak. Saya merasakan ada energi gaib deh. Gak ada yang dapet ya, gak ada yang kelihatan ya. Beb, ini kayaknya ada hubungan sama kamu loh. Kok bisa sih? Ini kenapa gak di sini aja? Atau ini yang diginiin? Kenapa harus di belakang? Ketika kita ngobrol, ngomongin dia, bang langsung. Sana kayak ini ya, kayak ada sesuatu ya. Yang mana? Sini. Itu tangga ya? Gak ada yang ngeliat ya? Bisa tembus ke atas nggak sih? Bisa tembus ke atas kan? Ntar kesurupan loh. Iya. Duduk. Baby minta air putih, kasih air putih dong. Takutnya kamu kesurupan lagi. Jangan liatin deh. Udah jangan liatin. Enggak, tapi beneran tadi tuh kayak ada item gitu loh di sana. Lagi ada di sini. Ini kenapa airnya asin? Airnya asin, ada yang ngasih. Asin serius. Enggak. Asin. Demi asin. Allah kagak Beb. Asin. Kagak Beb. Asin.
Enggak. Wah, ini baru bukan dari botol kan, Teh? Asin, asin. Bener, aku minum asin. Coba ini. Asin gak? Asin. Enggak ada asin. Di lidahku asin, di lidahku asin. Enggak, bener di lidahku asin, Kak. Coba deh produser gue suruh minum. Lu minum. Enggak ada yang ngerjain baby lu, Beb. Enggak ada, sumpah. Orang ngambil adek kok. Coba asin gak? Asin gak? Enggak. Kok di mulutku asin ya? Kamu are you okay? Hah? Istifat. No, you're okay, not. Aku gak okay. No. You're not okay. Kamu lagi ada di dunia lain ya? Beb, kamu beda banget. You kamu look beda different. Banget. Masa sih? Beneran. Mananya yang beda? Wah, enggak. Waduh. Ya. Baby jangan bengong ya. Jangan bengong. Enggak bengong kok. Ya tapi kayak kamu gak di sini. Kamu beda, matamu aja beda. Masa? Ini gak kamu. Aku cleansing dulu ya. Baby, ngomong sama saya. Nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuman, tanganku mulai dingin. Nggak, entah yang ada apa yang nyiksa. Nyiksa aku nih, kalau aku... Oke, makanya. Lihat gue. Nggak apa-apa. Beb, kamu sini yuk. Roy ini nyiksa buat dia, yang jaga nggak suka. Yang ini buat dia dari situ aja. Cleansing aja ya. Yang jaga dia nggak suka. Oke, okay. Easy ya. Plastik dong, langsung cepet gerak dong. Gimana sih? Enggak apa-apa. Bintang tamu gue lagi begini-gini pada diem. Dek, minta minum lagi dong, Dek. Enggak, aku enggak mau air garam. Iya. Enggak ada ngasih garam. Sini, Beb. Tangan dia udah bukan dia lagi, udah. Baby di dalam. Jangan dilawan. Ayo, oke. Okay. You're not dari okay. Dari ibu mau masuk ya. Jangan dilawan. Banyak panggil. Suka air asin ya, Mbak, yuk? Nggak suka air asin. Mbaknya suka air pahit ya. Kopi singireng gitu ya. Kasih Mbak nih, ambil. Kopinya, sing Mbak nih. Mbak ini nggak suka asin, sukanya pahit. Nih. Nih. Jadi sembur ya, Mbak, yuk? Nggak jadi sembur ya? Orang gelem? Orang? Nggak mau. Nih. Ya, Mbak, yuk. Mbak mau ngomong apa? Kita cut dulu ya. Cut dulu deh. Mas Agung, cut dulu ya. Mbak mau ngomong apa? Mbahnya mau ngomong apa? Ya, Mbah mau ngomong deh. Nah, ini Roy, saya Robi, ya. Gak apa-apa ya, ini ditemenin kok, cucunya ditemenin ya Mbah ya. Ya, Mbah gak suka asin, tenang tangannya, tangannya tenang ya. Kopi pahit. Mau nunjuk apa Mbah? Mbah mau nunjuk apa? Gak suka, gak suka diganggu. Mbahnya panggil. Kamu akan dijaga sama mbah kamu, ya. Saya orang baik, tidak akan ganggu kamu. Citra, Mbah Neng Citra yo, J, Mbah Neng Citra, ini cucunya mbah yo. Mbah mau ngomong apa? Dia nggak suka rokok, dia nggak suka rokok. Dia berubah warna matanya. Soalnya juga luar ya. Ini gak suka lebih lagi, gak ada pilihan. Ini softwarenya ini kuning. Ini coklat. Korek. Roy, Roy, biar dia minum. Allah, udah biarkan itu.
Allah rubi akarif. Allah rubi akarif. Allah. Dia gak suka. Ayo. Eh, Robi. Puting, tangannya dingin. Mbah, saya Roy Kiyoshi. Saya mau keluarin Mbah dari tubuhnya baby. Nah, dia suka baunya. Yuk, sini-sini Mbah. Mbah. Ini. Ini. Sini, sini. Ini apa? Ngomong. Di atas? Nggak boleh. Rumah orang. Ya, nggak boleh. Nggak bisa keluar. Nggak bisa ke sana. Rumahnya orang. Rumahnya orang, ya, nggak apa-apa, nggak ada yang ganggu. Amin. Aku keluarin Mbah ya. Aku minta izin Mbah keluar ya. Dari. Yuk. Udah di sini. Sakit enggak? Tak gelas baru dong buat baby. Sakit. Buat minum. Aku mau minum dong. Minum. Air hangat biasa. Ini air yang sama loh. Coba. Mau minum ya. Asin. Asin enggak? Asin. Enggak udah. Tapi tadi merasa asin. Asin tadi. Tadi asin banget. Asin kayak minum dikasih orang garam. Sakit gigi biasa aku sakit gigi tak kasih garam gitu rasanya. Ini enggak. Ini kenapa? Airnya asin. Airnya asin? Ada yang ngasih? Asin. Asin serius. Enggak. Asin. Demi asin. Allah kagak, Beb. Asin. Kagak, Beb. Asin. Enggak. Wah. Ya, mbahnya enggak suka asin, sukanya pahit. Ini enggak, ya, ini tadi sadar kemana? Tapi tadi sadar. Tadi sadar enggak baby gerak-gerak kemana? Aku tuh kayak mau ngelawan, cuman aku udah enggak mampu. Jadi tahu ada orang. Tahu aku begini-gini aja rasanya. Oh ya, karena dia udah ke begini. Di dalam dia enggak bisa keluar. Udah kayak melawan aku enggak bisa. Kayak untung enggak kecakar lo adiknya lo. Hampir. Kukumu hampir panjang-panjang gitu. Kamu mau nyakar adikmu tapi sendiri lo. Waktu di sini waktu di situ, dia pandangannya ke aku terus, tak ngeliatin terus itu. Kayak ini tahu ya kalau memang dia yang ngikutin selama ini berarti otomatis kan aku sama